Mobil bekas rasa baru, ya ini gengs, punyanya Mbak Dul gengs. Salam Vios Limo. Assalamualaikum. Thank you.
pertanyaan ya dijawab. Ngomong aku pertanyaane opo ya? Oke, jalan nih. Ayo ayo guys, ayo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ma Gengs, Melur, Om Tante, bersama teman-teman semuanya. Sudah makan apa belum? Mesti mangan dari batu. Mesti mangan. Kalian jaga kesehatan ya, Gengs. Lelang, Gengs. 2010 Gen 2 punyanya Badul Tisor. Baca ini, jangan baca ini. Mantap. Eh, ikut lu. Ada yang ngomong. Mantap. Gen 2 2010 warna merah Ferrari full upgrade, Gengs. Unitnya luar biasa. Wis tak coba iki, Gengs. Kaki-kaki senyap. Mesinnya walus, Gengs. Daun rembesi. Wake wis. Ayo gantian. Oke. Siapa iku jarno ya? Heeh. Ganti mbak aku ae aman langsung. Aku njero mobil. Hah? Enggak usah, enggak usah. Mau metu cek. Nah, aku interview ame. Di situ langsung. Ayo. Ini loh. Sambil menunggu yang lain hadir atau bergabung, hari ini saya akan melakukan lelang bantu sahabat yang pengen ganti upgrade ke Gen 3. Jadi unit kesayangan dilepas, ganti Gen 3. Unit ini sebelum saya open lelang, saya review dulu supaya kalian nego. Gak ada kusam atau pengundi. Jadi ini memang dari tampilan depan nanti sudah kelihatan kalau unit ini terawat banget. Terus ada fog lamp. Fog lampnya Rogia sama. Jadi antara lampu ini sama fog lamp itu sama, ya. Jadi bukan fog lamp biasa yang pada umumnya ya, problemnya beda ini. Terus body kitnya pakai apa ini? Viper ya? TRD Sportivo. TRD Sportivo Gen 2. Plastik ya? ABS ya, plastik. Plastik ABS, bukan fiber, geng. Terus ada towing nih. Towingnya buat derek janda. Karena dari tadi cerita si ownernya ini, mobil ini sering kalau diparkir buat foto-foto kaula muda apa mudi ya, cewek-cewek pasti foto di sini gitu. Padahal mobil ini diparkir, misalnya lagi nongkrong di kafe, buat action sama buat selfie. Mobil Arjuna ini, guys. Mobil Arjuna. Jadi bagi kalian para jomblo, beli ini unitnya ya, biar dapat jomblo. Memparkan tuh. Dari atas lagi, wipernya. Ah, wipernya pisang ya. Mantap. Jadi wipernya kayak gini, guys. Karet. Jadi, ya? Karetnya. Full karet ya? Dia gigit banget di kaca. Jadi nggak ada apa ya, sisa air atau pas lagi hujan, bening banget ininya. Oke, lanjut ke samping nih. Peleknya ring berapa ini?
Ring 14. Profilnya Pak Gis. Racing ring 14. Bannya baru, gengs. Bannya baru. Masih 95% lah itu baru ya. Bannya jadi untuk berkendara itu safety banget, apalagi pas 18570 ban baru, guys. Terus ring 14. Nanti suka-suka lah ya, kalau stiker kalian nggak suka boleh dilepas setelah pelunasan. Kalau belum lunas ini mau dilepas bisa dimarahin owner ya nanti. Oke, lanjut. Pion ini retract. Retract. Enggak ya, hanya cover ya. Retract. Hanya cover, guys. Hanya cover. Talang air juga. Talang air ada. Handle chrome, Pak Gif, handle chrome. Oh, iya. Handle chrome, Mbak. Jenny, handle chrome. Ya, chrome. Handle chrome. Bukan cover. Talang air. Di sini ada dorong bulat. Empat pintu pastinya. Ya. Terus ini. Rekrik. Roger, janda. Ini nggak pakai, nganu ya, nanti nggak diambil, dilepas ya. Ya ikut ya, ini karena memang ada sejarahnya. Antena ini sudah mengundang banyak janda. Jadi nggak ikut lah, ada sejarahnya tersendiri. Jadi ini anten penuh cerita, guys. Terus Siri ini ada Siri Biu-nya merah putih ya, merah putih, ganteng banget ya. Jarang ada itu. Jarang ada. Ini putihnya dari Gading Gajah ya, iya. Bukan? Dulu saya belinya di Bangkok. Sesi tanya nanti ya setelah menjelaskan ini. Ya, sesi tanya nanti akan dijawab satu persatu ya. Kalian mau tanya boleh, silakan. Nanti akan kita jawab. Sementara saya review unitnya dulu supaya ketika kalian nego tidak ragu lagi. Spoiler gawang ya. Spoilernya gawang. Terus emblemnya nih natural sekali, gengs. Limo. Di sini ada TRD. Jadi apa ya? Enggak muluk-muluk dikasih Vios atau Altis gitu ya. Camry. Apa adanya ini. Ini kalau saya bilang ekstaksi, why not? Kan mobilku ekstaksi. Terus apa, Om? Hah? Maksud opo? Terus opo gitu ya. Itu bahasa apa ya? Sehari-harinya Surabaya. Gak taksi, gak seksi, guys. Tempat plat Pak Gif. Terus ya ini ada rumah plat, dudukannya depan belakang, geng. Ini ada dudukan plat. Jadi apa ya? Bukan kaleng-kaleng gitu ya. Atasnya Pak Gif kamera. Nah, ini dia kamera. Ada kamera belakang juga. Iya ya. Sensor mundur. Sensor mundurnya ada 4 titik tuh, geng. Mantap. Nah, jadi nggak tanggung-tanggung, Badul pasangnya juga 4 titik gitu ya. Ada semut lewat pun ketahuan. Apalagi janda. Oke, itu dia bagian luarnya. Kita menginjak ke interior nanti ya. Ini interiornya. Wih, ini mewah. Jadi ini ada aksen merahnya di sini. Rumah kuang ini ada merah. Ya. Sudah ada. Menyesuaikan tema ya ini. Menyesuaikan tema, benar sekali. Ya, ini bonusnya kalau kalian transaksi hari ini langsung endorse. Endorse ya, sih. Bukan endorse. Saya tutup mereknya. Oke, itu dia. Terus nah, ini yang bikin janda-janda pada merapat. Tapi ini nggak ikut ya, nantinya ada radio panggil. Jadi fungsinya ini kalau kita lagi touring, komunikasi di jalan pakai ini. Jadi di semua mobil ada ini, kalau punya saya HT yang biasa. Kalau ini Badul kapten nih. Ada passwordnya itu, Pak Gif? Ada passwordnya ada apa? Ada passwordnya. Apa? Passwordnya apa, Badul? Tak mampu. Selain janda dilarang merapat gitu. Wani peri. Gitu. Oke, lanjut ya. Ini ikut ya nanti ya. Siap. Nah, ini jadi biar pantulan panasnya nggak ke muka kita, gengs. Mantap ya. Ada karpet penutup. Terus ini ada aksen kayu. Di rumah apa speedometer ada aksen kayu, ini stiker ya, tapi rapi banget pengerjaannya. Tuh.
Terus list double D-nya sudah di warna silver. Ini kameranya kayaknya salah satu sebelah kiri itu kosong. Ada tiga kamera di channel yang nelang kalian nantinya bakal bersaing dengan banyak netizen atau banyak peminat Vios yang lain. Oke, terus di sini ada ini dicat ya, dicat warna merah ini. Jadi ya di sini warna merah, terus cover persnelengnya warna merah tapi aksen karbon. Jadi merah aksen karbon seperti ini. Oke, itu dia. Terus ada audio ya? Audio ya? Di belakang. Audio saya tes kenyamanan di belakang ini Pak Gif. Nyaman gitu ya? Sekali ini ya. Nyaman sekali. Nyaman sekali, apalagi di sebelahnya ada boneka. Waduh enak, apalagi yang di sebelah ada kiri kanan ada yang mijetin Pak Gif. Waduh rasanya itu bos. Tanpa ini ya. Enak nyaman guys. Bukan karpet emi ya. Kalau orang Madura ya bilangnya nyaman pole ini. Nyaman onggu. Nyaman onggu. Karpet nyaman onggu. Kuncinya sudah ada rem. Ini rem tata laras sudah oke. Double din 7 connect dengan audio yang ada di belakang. Oke, kita lihat audionya ya. Terima kasih. Oke. Wih, ini dia sang petualang. Sang petualang. Camping, jadi, camping di mana-mana ini ya. Camping di mana-mana. Ikut grup apa? Grup kema. Camping keluarga, kemah keluarga, komunitas kemah keluarga Indonesia. Komunitas kemah keluarga Indonesia. Hampir sama Om Farhan, cuman di Badul ini Pak Gif, keluarga. Kalau Farhan belum keluarga ya. Jomblo permanen. Jomblo permanen. Yang bagian nyuting. Jadi powernya ini 50 ribu watt. Speakernya, subwoofernya JBL punya ya. Oke, sudah apa ya? Mantap banget lah. Jadi kalian pakai sudah tinggal jedak-jeduk. Pelan-pelan Pak Gif. Ya. Ayo kita lanjut ke mesin Pak Gif. Mesin. Kita cek. Kita cek di area mesin ya, guys. Enggak, mesin. Apa lag Pak Gif? Iya, lag. Lag ya. Enggak ya. Sabar, ini Pak Gif mulai. Nih, ini dia ruang mesinnya. Bersih gengs, akinya aki baru. Akinya berapa ini? 55 hampir. Ya? 75 Audio untuk jadi enggak perlu khawatir audio kalian bakal apa ya? Tekor atau lain lah ininya karena baterainya sudah tinggi banget. Aki ini anyar, gengs. Sebentar ya, sebentar. Yo. Ini lagi aki baru, kopling baru, wes ini senyap kayak aki guys. Silakan, habis ini kalian tawar, tanya berapa harganya, nawar berapa, langsung habis ini ya, habis review ya. Gimana Pak Aki masih ngelag? Masih ngelag Pak Aki, masih ngelag ya. Nanti saya download, saya kalau teman-teman yang mungkin kelewatan ya, mungkin masih kerja, nanti saya download. Live-nya TikTok nanti saya masukin di YouTube ya. Silakan cek kembali di YouTube. Membajak guys. Shooting guys, membajak guys, kembali ingat guys. Sampai jentit-jentit guys. Mantap. Wah, lampu nih guys, mantap ini. Itu ada unit datang itu di Porsche lah. Nah, itu jangan itu. Apa apa gini ya, gini ya, oke, okay, apa apa ya, sambil dibacakan umparan ya, oke, okay. Okay. Dari keseluruhan, mampir, parkir, mampir sih, nah, ya, guys, ini itu belakang ya, belakang, maskotnya ya. GVS guys datang, kalau kalian mau Wanipiro, jangan, cari ini boleh kuat dong, biasa gue ini pengani, gitu ya, iya. Wanipiro. Season negosiasi dan tanya
tanya boleh ini langsung dengan ownernya, Badul bisa kesini Badul. Ah, oke, tolong dibacakan satu persatu tuh yang komen. Nah ini dia ownernya. Kebanyakan yang tanya ini harga. Harga berapa? Kita buka pertama 75 nih. 75 juta kalian bisa nego sesuai dengan budget kalian ya. Nanti akan dijawab langsung dengan owner. Ownernya 75 juta misalnya nih, misalnya ada yang nego 90 dikasih enggak? Padul. Terus nentor ngomong. Oke. Silakan kalian nego langsung dan Medi bakal dijawab. Komedi. Komedi berani berapa? Ada. Ada Komedi tanya berapa? Berapa harganya? 75 juta. 75 juta, geng. 75 juta, guys, mintanya, guys. Sambil bantu ngomong Pak Jenny. Pilih khusus untuk touring. Kalian mau naikin harga atau mau nurunin harga? 70 boleh enggak? Juta. Berapa? 70 boleh enggak? 70 kita kunci dulu ya, guys. Oke, 70 ya. 70 kita kunci. 70 juta. Kita kunci ya. 70 juta kita kunci. Ada lagi yang nanya silakan atau mau nego boleh silakan. Untuk berkas komplit Pak Kif ya. Berkas komplit. Berkas di bawah enggak? Di bawah Pak Mei, di bawah. Oh, di bawah Pak Mei. Oke. Jadi pajaknya sampai pajak baru. Pajak baru. Baru. Pajak baru, guys. Okay. Pajak bulan 12 dapat baru, geng. Sampai tahun depan ya pastinya. 70 kita kunci Om siapa tadi Pak Jenny? Om Taman. Om Taman. Om Taman. Om Taman. Oke. Okay. 70 dari mana? Om Taman dari Om mana? Om Taman dari mana Om Taman? Jawa Timur free ongkir ya. Om Taman. Misalnya ke Jember nih, ada yang ini Jember. Okay. Free ongkir. Transfer lunas kami kirim. Jadi bukan transfer setengah ya. Ini ada lunas, yang tanya nih pasuruan. Kalau kirim pasuruan bisa. Ongkir. Oke. Okay. Free. Jadi transaksi lunas mobil kita kirim. Jangan khawatir setelah transfer mobil nggak nyampe. Jangan khawatir. Di garasi Via Surabaya semuanya aman transaksi ya. Ada dari waktu nih. 70 itu sing lagi lho. Waduh. Wah. Udah tua. Agus iku. Udah tua. Ini enggak kuat. Agus ya tok. Punggungnya sudah berumur, geng. Pak Gif. Ya. Kalau ongkir ke Papua siapa namanya? Pak Jenny. Siapa namanya Papua? Loh, itu lho. Itu kan ada namanya Pak Jenny. Di Ahmad. Ini lho Ahmad Umir Yumail. Om Ahmad, ongkir Papua berapa Pak Gif? Ongkir Papua sementara ya 13.500. Nanti kita cek Papuanya Papua mana. Kalau di Papua Barat. Manokwari, Papua Barat ya, itu 13.500. Atau kalau Om siapa tadi Ahmad ya? Om Ahmad. Om Ahmad punya kenalan ekspedisi boleh. Untuk lebih aman ya, saran saya dikit dulu unitnya baru kita cari ekspedisi yang paling murah. Yang paling murah ya. Oke, jadi saya juga cari, Om Mola cari, Badul juga cari, kita pilih yang paling murah ekspedisinya, seperti itu ya. Jadi pengalaman yang sudah pernah saya ini kirim ke Papua Manokwari 13.500. Oke, Om Farhan ada pertanyaan lagi? Berapa Om itu? Tadi ada yang nawar 70. Kita buka 75. 75. Ada penawaran dari mana tadi Pak Suwan? Papua ya. 70. 70 juta. Silakan kalian lakukan penawaran-penawaran akan dijawab langsung oleh ownernya. Jadi tidak melalui pihak Ambil, kedua, pihak Ambil. Ketiga. 2010. Mobil tahun 2010, Om. Unitnya tahun 2010. Om Ahmad 2010. Nah, ya. Baca ini, mantap. Jadi dibaca komentarnya, bukan langsung dijawab. Yang lain enggak tahu itu. Namanya siapa? Tahun 2010. Tadi di situ akunya Om Ahmad Papua. Ya. Sudah teruji 2010. Di Segala Medan. Kenapa saya bilang teruji di Segala Medan? Unit ini Jawa Timur sudah ditempuh semua. Itu ya. Terus tanjakan sudah teruji bareng saya kemarin ke Bromo. Bromo. Dan sebelumnya ke mana? Pacet, Pacet, Tretes. Mas Jawa Timur pokoknya, guys. Saya Jawa Timur, guys. Banyuwangi ya, untuk pemitir di Kaliku. Oke, aman. Tidak pernah ada trouble. Dan jaminan buat kalian yang ada di area Jawa Timur ya, free 3 kali tune up dari owner, benar ya? Benar ya? Saya sendiri yang tune up. Nanti di tune up sendiri karena kebetulan ownernya ini hobi otomotif, jadi alat lengkap di rumahnya. Free 3 kali tune up untuk yang di wilayah Jawa Timur ya, silakan datang.
Oke, lanjut. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi. Ada. Tapi nyimak doang, Bos. Nyimak boleh, silakan. Ada lagi, Pak Jenny? Gak ada. Beli apa bisa masuk langsung ke vlog? Bisa. Langsung. Kita tampung langsung. Kita dijamin, ya. Jamin bisa langsung masuk. Jadi ini mobilnya sudah ikut komunitas vlog Surabaya. Kalau kalian misalnya nih yang beli Pasuruan, kita langsung kontak ketuanya Pasuruan ya. Enggak, sudah enggak, langsung enggak. Otomatis. Misor. Oh, iko nanya speaker sudah lengkap. Speaker lengkap. Surabaya. Ngomong tuh aja. Kalau di Pasuruan, Om Ahmad 80 juta. Ahmad Umil 80 juta nego 80 juta. Om Ahmad. Ahmad Umil juta. Papua ya itu. Papua 80 juta geng. Kita kunci Om Ahmad 80 juta. Mohon untuk Om Ahmad sertakan nomor telepon yang di Omolan ya, di Omolan. Japri Omolan. Nomor teleponnya sekarang. Oke, Om Ahmad langsung kita follow juga. Oke ya, nanti kita lanjut. 80 juta geng. Unit ini ditawar dari Papua, Om Ahmad. Mantap ya, mantap. Madun, 80 juta sementara ini ya, kita tunggu sampai ini ya, final ya. Kita tunggu sampai final ya guys. Oke. Serius ya Om Ahmad ya. Jadi lelang ini bukan main-main ya. Kalau misalnya kalian itu asal-asalan, janganlah. Kita membantu teman-teman kita di luar sana yang memang membutuhkan mobil sehat. Ini dia. Sudah saya kasih nomor Pak Gie, nomor saya juga. Sudah saya follow juga Om Ahmad. Kalau memang serius langsung Japri biasanya nanti ya. Mantap. Langsung Japri ya. Oke, mantap Om Ahmad. Om Ahmad oke, mantap. Siap. Boleh silakan nanti Om Ahmad langsung Japri aja ya, itu nomornya ada. Terus ada buka 75 juta ini tadi dikip Om Ahmad ya, ada di, yang ini lagi. Dia apa? Di review lagi. Di review lagi. Iya, ya, nanti saya review lagi ya. Di review mobil lagi. Toyota Limo. Gini Om, Japri. Gen 2. Nanti di 2010. Ya. Japri ke nomornya Pak Kit ya. Japri ke nomor saya reviewkan, nanti saya upload di YouTube juga. Ya. Oke, cuman uploadnya sudah pasti barang ini sudah terjual ya. Iya. Mending langsung Japri sekarang kita videokan langsung ada video call. Iya. Japri om, sekarang saya Om Andri. Ratama berapa gan tadi berapa 75 juta ya tadi sudah dikit sama 80 nawar tadi terakhir 80 dari Papua. Om Ahmad dari Papua terakhir 80 juta. Kalau mau ada yang lebih tinggi atau di bawahnya boleh silakan tawar-tawar nanti ownernya yang jawab ya. Langsung ya, ke ownernya yang jawab dan akan kita hubungi yang ini tadi. Jadi kita belum bisa menjamin angka 80 juta itu serius atau enggak gitu kan. Betul. Nanti lanjut Japri. Gimana? Yang serius di Surabaya Om, Jawa Timur, Lakar Santri. Dulu komentarnya. Om siapa? Om Rafli Wahyudi 140 juta. Serius? Itu serius enggak Om? Om Rafli kalau 140 juta mohon maaf belum saya jual ya unitnya. Saya enggak jual unit ini di angka tinggi-tinggi banget. Karena terus terang, kami juga tidak mencari keuntungan yang berlebihan kok. Nah itu ya, jawabannya mungkin itu mewakili dari owner. Kalau 140 juta ini ditawar, kayaknya nggak masuk akal. Ya, harga wajar aja Pak Gitu ya. Jual harga wajar, kami juga tidak mencari keuntungan yang silakan kalian nawar harga berapa. Kalau bisa, kalau serius langsung Japri, langsung telepon kalau ya, bisa. Telepon, video call langsung nomor saya, nomor Pak Kif, silakan langsung video call di tempat sekalian, langsung kita kasih nomor rekening, transaksi jadi clear guys. Oke, jadi kami jual itu bukan serta-merta mencari keuntungan, tapi kita juga membantu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di luar sana untuk memiliki mobil impian ya. Jadi bukan serta-merta di keuntungan besar. Kalau ada yang nego 140 juta mohon maaf, kami tidak mencari keuntungan sebanyak itu. Iya. Lanjut, ada lagi Om Farhan? Enggak ada. Masa ini ada lagi? Masih belum. Enggak ada. Ke atas. Yang tadi ya? Enggak ada ya. Itu. Yang minta review tadi. Yang minta review boleh aja. Langsung WA ke nomor saya atau kita video call, saya reviewkan sekarang langsung ya. Ya. Langsung tanda jadi Pak Gib ya. Langsung tanda jadi langsung boleh. Tanda jadi boleh. Ini misalnya nih, Batul. Ya. Nanya nih, misalnya ada salah satu dari peserta di sini yang ikut ke lelang
transfer 10 juta sisanya di rumah misalnya untuk area Jawa Timur. Boleh. Bisa ya? Boleh itu. COD ya. Khusus area COD ya. COD. Jadi DP masuk 10 juta, sisanya bayar di rumah. Murang, boleh. Tolong, boleh ya? Boleh. Bagi selama makan. Itu masih di area Jawa Timur ya. Kalau di luar Jawa Timur full kukui. Pengacar. Kukui. Full lunas unit kami kirim. Kukui tak ngomong. Oke ya. Kukui. Ini kena aku. Mau iki serius. Dari Mbak ya. Neni Purwati. Ojo guyon. Kon guyon. Kon enggak usah dolan kene. Apa aja perbaiki pada mesin, Mas? Perbaikan. Apa aja yang perbaikan pada mesin? Oke, okay. Saya terangkan ini. Di sini. Untuk mesin ini kampas kopling sudah baru. Ah, itu dia, geng. Nilai plusnya ya. Plusnya. Terus kaki-kaki senyap sudah baru. Pangkon-pangkon mesin engine mounting baru. Mesin tidak ada kendala, tidak kemelitik seperti mobil baru. Jadi terawat ya, Om ya? Terawat, terawat banget. Ini mobil impian saya, apa? Kesayangan saya jual karena tadi ditawarin Gen 3. Istri saya tertarik, maka bingung saya masuk mobilnya dua, saya jual salah satu ya. Nah, caranya ini. Oke, mobil ini khusus untuk touring. Jadi jangan khawatir di dalam medan apapun. Karena jadi, kita spek kita nggak merubah dari pabrik. Nah, kita sesuaikan dari pabrik, tapi nyaman boys. Mantap ya. Jadi boys itu dia, mobil ini memang diciptakan atau dibentuk sebagai mobil tempur segala medan. Tanjakan sudah teruji bareng saya kemarin. Terus area Jawa Timur, kilometer yang panjang, ya jarak tempuh panjang sudah dilalui sama unit ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan tambahan tadi nilai plusnya kaki-kaki sudah oke semua. Terus engine mounting sudah diganti baru. Terus apa lagi? Kampas kopling. Kampas kopling sudah baru. Aki. Aki baru. Segitu gedenya akinya. Jadi kalau akinya standar dari kami, akinya itu berapa ampere? Kalau yang standar dari 40 ya. Ini 75. Ini 75, geng. Jadi memang disediakan untuk mensupport audio karena audionya 50.000 ampere. Hey, 50.000 watt depan DBL, belakang DBL, depan Shiro. Jadi kalian tahu sendiri kualitas speaker Shiro seperti apa. Jadi seperti yang saya pakai di mobil saya, Shiro suaranya memang memanjakan telinga banget, menemani Anda perjalanan jauh. Okay. Jadi perjalanan kalian bakal apa ya, enjoy ya, enjoy. Benar ya. Oke, okay. Itu dia. Bu Neni Purwati sudah terjawab oleh ownernya langsung. Silakan tentukan negosiasi. Enak jadi PNS. Enak jadi PNS, bisa live jam kerja. Mohon maaf ya. Ini tadi mampir izin di jam istirahat, bukan live di jam kerja ya. Karena tadi memang ada pengurusan surat-surat rumah itu. Dan kalau nunggu hari liburnya PNS, kami yang tutup. Jadi seperti itu ya. Iya. Jangan berpikir negatif dulu, ya. Kita di sini pengurusan surat-surat dan mobil ini mau dijual karena mau ganti Gen 3, bukan karena PNS bisa lihat di jam kerja. Jangan berpikir buruk dan jangan memprovokasi lah ya. Sudah izin. Kesini ngurus surat-surat. Jadi surat-suratnya tuh diperpanjang buat kalian, ya. Siapa tadi yang tanya? Bapak-bapak. Jadi bapak yang mau beli unit ini otomatis dapat pajak baru juga. Pajaknya enak baru. Kan? Enak ya. Enggak seperti itu ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Belum ada ya. Yang di atas sendiri apa tadi? Sama sih ya, bapak ini yang rata-rata harga ya. Oke, harga sementara nego terakhir dari Papua 80 juta. Kalau misalnya ada kalian yang mau menawar di bawah 80, misalnya 75, sampaikan saja, nanti akan kita hubungi satu persatu ya. Belum pasti harga berapa yang... itu? Mintanya 75, Om. Om Enggar. Ndi. Kakek to. Esar Bongbong. Nanya apa, Om Baja? Harga berapa itu? Penawaran terakhir 80 juta dari Papua ya. Penawaran terakhir 80 juta. Sudah saya review.
Oke. Dari Papua. Mobil capek. Sudah saya review. Mobil capek. Kalau mobil capek ya bisa keluyuran Om. Capek ya di rumah dipijeti. Tahun 2010. Dia nanyanya apa? Mobil capek katanya. Mobil capek. Yang dibilang mobil capek. Jangan khawatir dengan mobil taksi, ekstasi. Iya. Saya pakai ini sudah 5 tahun. Nah, jadi itu kilometer rendah. Itu nomor tinggi. Nah, itu dia. Boleh ditarung kan ini, Mas? Boleh kita trek-trekan. Jadi ya, medan apapun kita lalui. Jangan berpikir ekstasi itu mobil capek. Yang dikatakan mobil capek itu nggak terawat. Nah. Tapi beda lagi dengan yang terawat. Itu ya. Terus ini juga banyak, ini untuk TikTok-nya Om Holland ya. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau kredit. Fokus dulu ke sini, Pak Jendro. Kalau ini. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ekstaksi kok mahal banget dibanding tempat lain, gitu ya. Saya kasih sampel yang sangat, simpel banget lah, gak mulu-mulu. Kalian tahu Coca-Cola? Ataupun Aqua lah. Aqua kan bisa didapetin di kios-kios ya, di pinggiran ya. Nah, harga di kios palingan berapa? 3.000. Tapi coba kalian beli Aqua di hotel berbintang ataupun di restoran, berapa harganya? 30.000. Nah, sama dengan taksi ya. Di pinggiran banyak penjual rumahan yang menjual ekstaksi. Harganya murah menurut kalian. Di sini harga menurut kalian mahal. Yang membedakan apa? Seperti Aqua, kalian beli di restoran, kalian diservis dengan baik, dituangin. Ya, kalau di kita, kalian transaksi, mobil ini dirawat dengan baik. Itulah yang membedakan. Jadi harga mahal itu tergantung kantong yang menilai, gitu kan? Kalau yang menilai smart, pasti ambil di Bluebird. Itu dia. Ya, benar sekali omongannya. Benar. Itu ya. Jadi sebelum serah terima, ada yang tanya user 99403 ya sekian lah. Kalau kredit bisa nggak Om? Di kredit enggak. Sementara kita mengutamakan yang cash ya. Yang cash. Karena dananya untuk beralih ke Gen 3. Benar ya? Kalau mau kredit yang Gen 3 aja. Kalau mau kredit hubungi Om Molan, Gen 3 tersedia banyak. Dari Mbak Neni lagi nih. Kalau sama PT berapa? Tahun berapa? Lumpur oli pernah dibersihkan belum? Nikahnya mau beli. Ah, oke. Oke, saya jawab. Nama masih PT. Tapi jangan khawatir dengan Om Molan dan Om Ifri. Aman lah ya semuanya. Oli sudah dibersihkan. Kita 3.000 kilo kita ganti baru. Tidak pernah sampai 35.000. Karena bantu membersihkan filter-filter yang mengendap di sini. Jadi kerak-keraknya bersih semua, geng. Untuk tahunnya, Pak, 2010 ya? Tahun 2010. 2010, Mbak, tahunnya. Kalau ke Kalbar ongkos kirim berapa, Om? Kalimantan Baratnya pelabuhan apa? Oke. Harga, pelabuhannya apa? Harga. Iya, sih. Saya belum. Harga tadi sudah di ada yang nawar 80 ya. Iya. Jadi harga. Kalau kalian punya tawaran sendiri boleh disampaikan. Jangan minder dengan angka 80, sampaikan sesuai budget kalian ya. Tapi ya jangan yang enggak masuk akal. Kayak tadi 140 juta kita enggak jual. Terus misalnya nih ada yang nawar 25 juta, kita juga enggak jual. Jadi nawar yang live mending jaluk gabung live ya. Bisa diterima. Oke. Okay. Kalau ekstasi itu bisa dikredit enggak sih? Bisa untuk Gen 3 ya, hubungi Om Holland. Bisa untuk Gen 3 hubungi ini Master Holland. Oke, okay, lanjut. Bisa lihat interiornya enggak? Japri aja ya. Ini Purwanti, bisa. Ya, Japri ya. Japri ya, Mbak. Untuk lebih detailnya kita bisa video call. Semua upgrade-nya bakal saya review nanti. Ini lagi untuk video call ya. Saya ada pertanyaan untuk Badul. Kalau seandainya ada transaksi hari ini jadi, ini apa bisa langsung dibawa apa harus nunggu finishing check lagi, Badul? Kalau sudah cash, bawa aja. Langsung bawa, nggak ada finishing cek lagi. Ada, cek, silakan dicek. Kalau misalnya mau datang ke sini, mau dicek, boleh. Bawa mekanik, boleh. Nawar lagi, boleh. Nawar, nego, misalnya nih ya, 80 juta di situ. Kalian setuju dengan 80 juta, cek unitnya,
sampai di sini mau nego-nego boleh langsung dengan owner, bukan dengan saya ataupun Om Holan. Ya, cuma janjian dulu ya Pak, ya jelas janjian dulu. Banyak betul juga mau ada aktivitas ya. Oke, sampai di sini untuk maksimal penawaran gimana? Oke. Penawaran sementara 80 juta. Waktu estimasi waktu. Estimasi waktu kita kasih 2 kali 24 jam. Nah, ya. Ya. Tapi nanti ketika yang 80 juta dari Papua tadi, Om Ahmad. Ya, kita close langsung ya. Kita close langsung dan kita umumin di YouTube bahwasanya unit ini sudah ada sertifikat. Om Ahmad. Om Ahmad, Kalbar Pelabuhan ya, Baru ya. Untuk barang. Kalbar Pelabuhan Baru Om Erjar Bongbong. Baru 1 Om untuk barang. Ini aja, Japri ya, Japri untuk lebih detailnya karena saya enggak hafal biaya ekspedisi ini baru perkiraan 15 jutaan ya. Tapi itu hanya perkiraan. Untuk angka pastinya nanti kita sampaikan di Japri ya. Boleh. Silakan Japri. Ada lagi Om Farhan? Harga sudah ini ya, harga sudah diumumin ya tadi. Harga berapa ya Pak Bos? Jadi opennya itu awalnya 75. Ada yang nego 70. Nego terakhir yang kita keep 80 juta dari Papua ya. Itu. Dari Bandeni lagi nih, sebenarnya sesuai keinginan warna nih. Cuma dana nih ada 58. Dana ada 58, ada solusi nggak Pak? Jadi masih 58 masuk, sisanya maksudnya tempo gitu bisa nggak? Area mana? Area mana? Jawa Timur? Areanya mana, Mbak Neni? Mbak Neni. Mbak Ta, Mas. Oke, lanjut. Ada yang lain sambil menunggu Mbak Neni ya. Itu termasuk harga Pak ongkir. Om Ersa Bongbong tadi yaitu harga sudah termasuk ongkir dan mutasikah? Harga sudah termasuk ongkir wilayah Jawa Timur ya. Jatim, khusus untuk Jatim ya. Jatim aja, Jawa Timur. Jadi misalnya 80 juta, Badul berani kasih plus cabut berkas enggak? Enggak berani. Enggak berani ya. Cabut berkas? Cabut berkas aja, enggak berani. 1.500. 1.500 ya. Boleh. Jadi ya, angka 80 juta tadi yang dari Papua Om Ahmad, 80 juta sudah free cabut berkas dari owner ya. Cabut ya, berkas free, tinggal melanjutkan di sana nanti di mana Papua. Ya? Oke, dari Pak Hasan Basri, pajaknya berapa Om? Apa atas nama PT enggak kena progresif? Enggak kena. Kalau atas nama PT enggak kena progresif, kecuali sudah dibalik nama itu baru ada progresif. Baru kalau progresif. Sudah ada mobil, sudah di mobil rumah. Di rumah. Pajaknya baru Om. Pajaknya baru. Nah, itu, sampai pajak baru ya. Desember 2021 ya. Baru diurusin hari ini tadi. Ini hari ini kesini pengurusan pajak dan kebetulan tadi Badulnya di ikrik-ikrik sama Om Holan mau gen 3 lah. Jadi dirayu-rayu tertarik juga. Oke, lanjut. Ada lagi? Kalau enggak ada kita tutup. Katanya dari Solo nih. Hah? Dari Solo, Mbak Neni yang nanti. Oh, dari Solo. Iya. Solo berani Priongkin. Solo. Pilot tersedia di sini. Ya, Pak Jenny juga bisa, Pak Jenny. Nah, kalau mau. Dia nawar berapa? Cuman kan dapatnya ada 58. Dari Om berapa? Tambahin lagi. Kalau 58 masih belum. Nanti ambil gen 3 kurang malah. Nah, ya. Jadi masih tambahin lagi Bu Neni ya. Untuk pengiriman jangan khawatir. Di sini gudangnya Pilot. Gini ini lagi. Kalau memang dayanya mentok seperti itu, terus kalau Bu Neni mau gas tempo silakan langsung hubungi Pak Kip. Kalau mau cari solusi lagi yang lain langsung jawab aja nanti. Saya sebenarnya ada solusi. Saya juga ada solusinya. Nanti aja kalau ada 58. Bu Neni ya, kalau ini solusi sementara dari saya hanya apa ya sharing-sharing ya. Kalau Bu Neni minat 58 masih oke ya. BPKB-nya di Bangka di sana. Siap. Atau BPKB di Bangka di mana di Solo ya tadi ya. Sudah beres urusan. Om Dedi Wayang, harga terendah berapa Pak? Posisi di mana? Harga terendah tadi ada yang nawar 80 ya. Iya. Dari Papua, posisi di Surabaya di Pool Bluebird Lakasantri, Jawa Timur. Jawa Timur mungkin ada yang dekat dari sini langsung meluncur langsung aja ya. Boleh. Cuman jajan dulu ya. Badulnya mau kerja. Aktivitas. Kalau pajak atas nama PT gen 2 berapa sih? 2,3 ya. 2,3. Dari Pak Aisyah Farid Madura hadir Pak.
Siap. Tapi aku ada di Saudi. Insya Allah nanti aku ambil, bos. Oke, okay, mantap. Siap. Gen 3 pastinya ya. Oke. Okay. Oke, okay, ya, kita close sampai okay. Di sini dan ada waktu 2 kali 24 jam. Ah. Nomor akan tertera, nomornya Badul. Nanti saya cantumin di deskripsi ataupun nomor saya juga, nomornya Om Holan juga boleh, silakan ya. Ah. Om Holan juga pastinya akan nyantumin di TikToknya ya. TikToknya. Fajar, di link deskripsinya ada di Samurai Taksi ya. Jadi ini diliput 3 channel. Kalau di TikTok nanti cuma bisanya barang, boleh. Nah, ada penawaran baru nih Pak Gif. Berapa? Dari Malang 70, area Malang di mana? 70. Oke, okay. Kita keep Japri saya nomornya supaya itu nanti kita bisa lebih lanjut ya. Ya. 70 juta itu kita keep. Jadi penawaran ada 70, 75, 80. Ada 3 penawaran ya, Pak. Penawaran yang serius. Langsung. Jangan minder dengan angka 80 juta dari Papua. Nah, nanti kita bakal kontak-kontak untuk cek keseriusannya. Jadi dari Om siapa itu Malang? Dari Mas P. Ah, nanti kita hubungi Om Japri saya ya. Nomor saya ada banyak di link deskripsi video-video sebelumnya. Malang free ongkir. Itu Mesir, jangan tanya lagi. Om Ersya Bongbong tadi ya, itu barang redikah untuk pemesanan berikutnya. Ini hanya satu ya. Siapa cepat ya dapat hanya satu. Unit gen 2. Kalau gen 3 saya ada banyak nih. Silakan. Dari Om Farid lagi nih, pasti gen 3 berapa? Hadiah buat istri ya. Boys, mantap. Japri, gen 3. Bisa Japri saya, Om. Japri Om Farhan lagi. Nomor saya, ke nomornya Om Farhan. Nomor Om Mulan boleh, silakan ya. Malang mau ya. Jadi ini. Pak siapa tadi itu? Pak Aisyah Farid. Ibu apa Bapak? Oh, Bu Aisyah. Bu Aisyah. Nama ini, namanya Farid. Oh ya, ah itu yang dari Madura tadi ya, dari cuman lagi di Arab Saudi ya. Oke, Sukran. Sukran tadi ya, dari cuman lagi di Arab Saudi ya. Oke, Sukran. Sukron aja nih wah. Sukron ini. Oke, saya tunggu Japri kalian telepon boleh, video call boleh, cek unitnya ini yang dari Malang Om. Siapa tadi? Mas P sama Mas P. Bapak Aisyah pastinya gen 3 kan? Ah. Gen 3 ongkir berapa? Gen 3 ongkir berapa? Kemana dulu? Ke Madura. Saya kasih free. Yuk. Spesial saya ikut kirim. Saya nanti. Juga ikut. Nah, Om Holan juga ikut. Juga ikut. ikut juga. Kita ikut semua. Jadi nanti boleh ke bis. Nanti ke Madura. Sekalian dulu juga ikut. Saya bakal banyak bawa banyak unit rombongan Vios Limo nganter unitnya spesial Pak siapa tadi? Bu Aisyah ya. Bu Aisyah dan Pak Haris. Saya bawa 5 limo. 5 limo. 5 limo. Bebek tangkil enak kita. Iya, jadi seperti itu kemudian. Oke, silakan Japri komunikasi unitnya mau warna apa, upgrade-nya apa saja, nanti bakal saya siapin unit paling istimewa buat ibu ya. Barbarian 62. Kontes modifikasi. Melang mobil kah ini? 26 Desember ada kontes modifikasi. Kalau upgrade-nya banyak, sudah secara otomatis saya ikutin kontes modifikasi itu. Oke, hadiahnya menarik. Ada pertanyaan, Pak Jenny? Nah, itu 90 juta saya berani. Bobby 265 90 saya berani. Om Bobby. Enggak ada. Enggak ada. Okay, ada. Saya 90 juta berani, saya keep dulu. Kita lanjut komunikasi Japri ya. Iya, langsung Japri. Jadi yang tadi nego akan kita hubungi siapa ini? Mas P sama Mbak Neni tadi. Mbak Neni kontak saya ya. Nanti akan kita hubungi kita untuk mengetahui tingkat keseriusannya sampai di mana. Tolong carikan unit dan itu rezeki siapa ini. Kalau unitnya kalian jangan khawatir. Unit ini bisa diajak susah, bisa diajak senang. Bisa diajak susah itu maksudnya enggak nguras kantong, ya. Enggak nguras kantong kalian karena unit ini sudah ready mobil tempur segala medan, tanjakan pun dilibas sama dia. Oke, okay. Om Farid, nanti langsung Japri aja ya untuk spesifikasi apa? Modifikasi ya. Modifikasi boleh. Ajiran anjing.
Open bid berapa Om? Tadi ada yang nawar 90 terakhir. 90, 80, 75, 70. Oke. Okay, langsung tawar aja Om. Nanti mungkin aja. Enggak apa-apa, jangan minder dengan angka yang masuk tinggi karena kita belum tahu tingkat keseriusannya seperti apa. Tawar aja enggak apa-apa. Jadi ada 58, 70, terakhir 90, 80, terakhir 90. Mm-hmm. Jangan minder dengan angka 90 atau 80. Nego sesuai isi kantong kalian ya. Jangan nego asal-asalan. Bagi teman-teman TikTok, nanti mungkin tanya kontaknya di mana, nanti saya share di YouTube ya, bisa ke YouTube saya Ola Cemani, Pak Kip dari Sibio Surabaya, nah. Om Fajar yang di sebelah sana, Fajar shoot. Nah, samurai taksi. Nah. Oke, samurai taksi oke ya. Sampai di sini. Kontaknya di situ nanti. Saya Kip, ya. Semua yang nego, kalau kalian serius langsung kontak saya. Kita video call ataupun kita bisa bicara lebih detail lagi untuk transaksinya. Oke, sampai di sini ya. Ada lagi? Ya. Padul, ada yang mau disampaikan? Dari Padul. Saudara-saudara yang Nusantara mengikuti live ini sudah meluangkan waktu ya. Sudah meluangkan waktu. Mesin garansi berapa bulan Pak? Kalau mesin gen 3 garansinya 3 bulan ya. Gen 2 ini 3 kali tune up dari owner ya. Terima kasih untuk semua saudara-saudara Nusantara mau mengikuti live perlelangan mobil kesayangan saya. Sebetulnya ini istri masih berat sekali di dua karena tadi saya dikidik sama Om Holan. Ini dia pelakunya. PNS kok gak nggak gen 3 izin. Dan gak izin saya nggak izin sebetulnya. Karena semua rekan-rekan banyak ambil gen 3. Saya coba kelemahan dan kelebihan gen 3. Kalau ini sudah oke. Okay. Mantap. Jadi mobil sudah sesuai dengan pabrik. Yang mobil dengan sesuai dengan pabrik. Jangan khawatir. Jangan nggak pernah ada kendala selama saya memakai mobil ini. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam. Oke, okay, see you. Saya tunggu ya. Oke, okay. Assalamualaikum. See you dulu. Ada. Wah, jadi nama aja nih. Mantap.